kau ni. Ha. Eh. Eh, tekan, tekan. Eh, apa jatuh? Kunci aku ni asyik jatuh saja. Ini ada ni ni. Ha, cuba kat. Matanya dah kena tengah belakang. Aduh. Apa dia? Eh, aku nak bela. Ikan kerai. Kau selo. Ha? Kau selo eh? Aduh, aduh, aduh. 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 Hei. Mata pancing macam mana sangat ni? Oi. Oi. Aduh. 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 Faham. Mata tu tajam kan, menyusup berdesung je lah abang. Agak lah. Okey lah, aku nak pesan kejap. Kamu tahu cepatnya. Kamu tahu cepat. Anak dia ke apa ni? Dia main geli-geli tu. Dia kan main geli-geli. Alah.
bagus. Yang besarnya mana? Ada. Yang kecil kau ya? Ah, okey kawan. Hari tu konten yang lepas apa ni? Baru dah cakap pasal dah kena kau ni. Lain macam sentapnya. Cakap. Okey. Konten yang lepas kita saya dah rekod dua lagu baru tu. Itu pun rekod pun kata orang apa ni, ala kadar je lah kan. Sound dia pun apa-apa bunyinya kan. Sebab nak ingatkan apa ni, dia punya arrangement, melodi je. Mungkin dalam minggu depan ni kita orang akan rekod. Kita akan buat lagi sekali, practice lagi. Nanti saya akan post lah untuk kawan-kawan dengar kan. Dari segi sound je tu biasalah, kalau kita jamming biasa je dekat studio, mana maunya dapat sound sedap macam recording kan. Memang lah bunyi crash, bising, cymbal apa semua gitu gini kan. Tapi yang penting tu lagu tu dia kena pasti melodi dia kan. Kadang-kadang lirik tu pun tak boleh dengar. Kalau dah bising-bising apa nak dengar, seram ni. Jadi itulah. Mungkin minggu depan macam tu apa, kita akan practice lagi. Mungkin kali ni lah barisan-barisan dia kita tukar-tukar lah kan. Kawan-kawan lain dengan ramai ada kawan-kawan kan. Nanti saya kenalkan lah kawan-kawan kan. Cuma apa ni, kita nak jadikan aja lagu tu siap dengan arrangement, dengan pattern-pattern gitar, drum ni pattern akan disusun balik lah kan. Kalau dengar macam tu je serabut juga, you know. Sebab apa, bising kan. Tak dengar apa benda biji buang yang nyanyi je kan. Tapi tak apalah, itu kata orang apa ni, percubaan. Nanti pun percubaan yang nombor dua ni kita akan buat minggu depan ni kan. Percubaan ni terakhir lah. Kemudian baru kita prepare. Kalau habis apa ni, kini ni mungkin kita gerak untuk recording lah. Untuk dua lagu ke, dulu kita record dulu. Sebab kali ni planningnya kita dah buat sama ada nak buat full album atau mini album tu, antara yang macam tu. Tapi yang penting kan apa ni, minat-minat kawan-kawan semua dapat dengar lah ya. Orang baru ni kan, mana apa tak tahulah kan. Apa ni, orang kita rasa masing-masing lain-lain kan. Aku rasa itu cerita tu. Aku rasa senyap ni, dia kan dah kena atau macam ni tak? Nanti aku rasa ya. Tak ada melawan pun. Tak ada melawan bio dulu. Bio ada lawan apa-apa kan? Jadi, Munir, bila kamu planning nak buat apa ni, studio kamu tu, Munir? Ha? Studio kamu tu? Nak kumpul dana? Ha. Nak kumpul dana, tunggu anak. Kamu ni, tak benar-benar ni. Cakap tu dah tekan. Dana dengan anak ni kena cakap tu ni kan. Kita ni Munir kan? Macam mancing ni kan Munir? Kita nunggu. Nunggu tak tahu ujung pakaian kan. Apa ni, ikannya bebas je sana mari ke sana kemari apa semua gitu gini, makan semua gitu gini. Kita ni nak jadi apa ke sini ni? Tak makan, tak ada minum, tak ada apa pun kan. Ada lah air botol mineral yang buat pasal ketekak kan. Tak ada ujung pakaian, nunggu tak ada ujung pasal kan. Tapi itulah orang kata apa tau, tak apa-apa daripada mancing, tak perlu tunggu di atas tu kan. Yang kawan tu bagus yang tonok-tonok dalam air tu kan, yang kita kena kematu nunggu mana. Kalau ada tu kata okey, apa ni, sekian-sekian bulan-bulan aku datang nak makan dia kan. Boleh lah kita berumpan kan. Ini tu lah ikan mana janji Munir kamu ni satu. Kita pun dah dapat 3 ekor tu dia kira, alhamdulillah lah tu Munir. Member-member pun sebenarnya kan ada juga yang minat mancing ni kan. Tapi yang mancing ni kena sabar kan? Sabar menunggu lah. Sabar. Tapi itulah berapa lama nak sabar ni kan.
tak lalu nak sabar dah. Mana? Aduh. Nak tadi ni tak ada manggut-manggut lagi. Umpanya kamu tengok lah. Ha? Senyap macam mancingnya. Dia orang direhat dulu kot. Daripada penang kot. Ataupun tidur ke apa? Ha. Okey lah. Aku nak ke sana kejap ni. Itulah anda cameraman. Sekarang memang bijak tu. Ni. Okey. Mana? Mana mata sini nak? Nak pakai? Dah unjuk-unjuk dah. Ujung-ujung tu. Dik. Mana? Nak sentak ke apa? Apa yang kamu? Oh, macam tu. Ada, tengok. Sentak. Kamu tengah pakai apa? Mana? Hawi. Ini bagulah tu ikan. Ini dikatakan mancing. Kamu pakai mata yang ni. Betul lagi yo. Mancing. Ikan apa? Ikan apa ni? Apollo lagi. Apollo sahaja. Alah bagi lah ikan roket pula. Kamu pakai macam mata ramai tengok. Alah. Sebab mata tu mata hitam. Apollo. Bukan ikan roket lain lah sikit kan. Tapi sikit ni cantik lah mana. Betul lah. Dia tu boleh. Jom ni aku nak masuk dalam ni. Jom 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 ni. Jom